Halo sahabat Olive Property, sekarang Olive ada di salah satu klaster termewah di BSD City dengan banyak fasilitas dan lokasi yang strategis, yaitu klaster Enchante. Sebelum Olive lanjutkan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Berikut penampakan depan dari rumah Enchante ukuran 18x33 hook. Luas bangunannya 760 meter persegi. Di depannya ada garasi dan carport yang bisa muat 5-6 mobil, di mana pintu garasinya sudah elektrik dan di dalamnya terdapat gudang, kamar mandi, dan pintu yang terkoneksi ke dalam rumah. Dan rumah ini sudah dilengkapi dengan smart home system dan panic button yang langsung terkoneksi ke kantor security. Mari kita lihat kemewahan di dalamnya. Berikut merupakan ruang tamu yang sudah disertai dengan powder room di sampingnya untuk menjaga privasi pemilik rumah. Mari kita masuk ke dalam ruang keluarganya. Ruang keluarganya luas banget ya, dan terkoneksi juga ke taman belakang rumah, dan juga sudah terdapat private lift juga. Di lantai satu ini ada ruangan yang bisa digunakan untuk ruang kerja atau ruang bermain anak atau yang lainnya. Berikut merupakan junior master bedroom yang sudah dilengkapi dengan jendela besar dan walk-in closet yang cukup besar dan kamar mandi yang disertai dengan bathtubnya. Lantai kamar mandinya terbuat dari homogeneous tile. Kamar ini besarnya sudah seperti master bedroom dan jendelanya langsung menghadap ke taman belakang rumah. Mari kita naik ke lantai 2. Untuk klaster Enchante ini dekat dengan pusat permainan Brasto BSD City, Scientia Square Park, Ocean Park BSD City, dan Taman Sakura Aeon. Di lantai 2 ini terdapat ruang santai keluarga yang sangat luas dengan konsep open living and dining concept yang terkoneksi ke ruang makan, dry kitchen, outdoor area, dan sky garden. Dan ini bagian outdoornya, cukup luas juga ya, sebagai tempat berkumpul, barbecue, dan kongko-kongko yang langsung terkoneksi ke sky garden dan kolam renang yang cukup luas juga. Untuk kamar yang di lantai 2 ini terdapat jendela yang cukup besar yang langsung menghadap ke luar kolam renang dan juga terdapat kamar mandi dalamnya yang lantainya terbuat dari HT homogeneous style. Berikut adalah ruang makan yang bisa muat dengan meja ukuran 8 kursi dan di sampingnya juga ada terdapat dry kitchen dan wet kitchen. Di mana di sini antara dapur basah dan dapur keringnya itu terpisah ya. Jadi ada disekatin juga, bisa dibikin pintu kaca seperti ini. Nah, di dalam dapur basahnya ini juga terdapat lift makanan juga. Jarang-jarang nih rumah yang ada lift makanannya. Mari kita ke lantai 3. Lokasi yang cantik ini dekat dengan pusat perbelanjaan seperti Kibik, Ararasa, Aeon Mall, Summarecon Mall, ITC BSD, Pusat Kuliner Maggiore, dan Goldfinch. Dekat juga dengan Al-Azhar, Universitas Prasmo, Unifredita Institute Teknologi, Sekolah IPK, Nanyang, Qantas Club, The Breeze, ICE BSD, dan sebagainya. Untuk rumah sakitnya, dekat dengan Eka Hospital,
Medica BSD City, Mitra Keluarga, Petsaida, Murni ASI. Di lantai 3 ini masih ada ruang keluarga yang menghubungkan setiap kamar yang ada di lantai 3 ini. Di ruangan yang sangat nyaman ini, kita mau ke lantai 3 ini bisa memakai lift yang berkapasitas 630 kg atau setara dengan kurang lebih 8 orang. Di lantai 3 ini terdapat 3 kamar tidur, di mana salah satunya merupakan master bedroom-nya. Berikut merupakan kamar yang pertama. Di setiap kamarnya, lantainya merupakan laminated floor dan ada kamar mandi dalamnya juga. Mari kita menuju ke kamar yang kedua. Di kamar yang kedua ini cocok juga ya digunakan sebagai kamar tidur anak-anak. Dan lantainya juga sudah laminated floor. Di kamar tidur ini juga terdapat ya kamar mandi dalamnya yang lantainya menggunakan homogeneous tile. Berikut merupakan master bedroom-nya. Di dalam master bedroom-nya ini masih terdapat private living room. Dan ini ruang tidurnya. Saking besarnya nih master bedroom-nya, kita tuh masih dapat space ya untuk taruh sofa dan lemari-lemari untuk pajangan. Nah, dari sini kita bisa menuju ya ke walk-in closet-nya ya. Ini walk-in closet-nya juga nih, waduh, benar-benar luas banget ya. Ini sih bisa buat betah nih para istri-istri nih kalau kayak gini. Dan di sebelahnya itu terdapat kamar mandi dalamnya ya, yang sudah lantainya sudah marmer dan terdapat juga bathtub. Nah, sambil lihat-lihat video Olive, jangan lupa ya kalau mau tahu info-info lebih lanjut, sahabat properti bisa menghubungi Olive di yang nomor telepon yang di kanan bawah ya, 0853 6891 8487. Dan juga jangan lupa ya untuk nonton video-video Olive selanjutnya. Terima kasih.